Gimana caranya? Kakak gosok voucher ini, tapi vouchernya nggak boleh disentuh, Kak. Nggak boleh dipegang. Jadi gosoknya cuma gini aja. Vouchernya nggak boleh dipegang gini. Oke. Okay? Cukup gosok pakai koin aja. Vouchernya nggak boleh dipegang. Kalau bisa, amplop kaget nih buat Kakak. Oke. Okay? Coba. Gimana? Gimana caranya? Vouchernya nggak boleh disentuh, Kak. Cukup koinnya aja. Kalau bisa, amplop kaget nih buat Kakak. Ayo, coba berpikir keras, Kak. Ayo, Kakak orang konter kan? Pasti tahu, pasti bisa, coba. Coba. Vouchernya nggak boleh dipegang. Karena kami bingung nih, Kak. Gimana caranya biar voucher nih nggak disentuh tapi bisa digosok? Coba. Makanya kami nanya orang konter nih, nantang orang konter. Siapa tahu orang konter kan bisa kan? Kalau bisa, amplop kayak ini buat dia, Kakak. Coba. Harus bersih semua ya. Oke. Okay. Nggak boleh disentuh sama sekali. Coba kamera deketin. Ini voucher nih barusan kita beli nih. Jadi kita tantang nih orang konter nih. Buat gosok voucher nih tanpa disentuh vouchernya. Coba. Ayo. Coba. Coba, Kak. Harus full, Kak, ya. Kalau bisa, amplop kaget ini buat Kakak. Bisa, guys. Coba, dekatin. Oh, no! Awal, kira nggak bisa. Coba bisa dibaca nggak? Kalau nggak bisa dibaca, gagal ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Coba, coba. Udah? Udah. Coba, kamera. Wih, bersih guys. Bisa. Oh, no. Waduh. Yaudah, ini buat Kakak. Makasih. Ini vouchernya Kakak isi aja langsung. Sendiri buat Kakak. Siap. Kasih, Kak, ya. Selamat. Ada TikTok. Hah? Ada TikTok-nya atau mau di-follow? Boleh. Ahmad Hafiz. Coba. Siap. Kasih, Kak, ya. Sorry ganggu. Ya.